أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Para jemaah muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang syukur alhamdulillah, pada malam ini setelah selesai kita solat maghrib berjemaah, jadi ada ruang masa di antara maghrib dan isyak kita manfaatkan dalam perkongsian ilmu, yang mana mudah-mudahan dengan adanya ilmu ini akan membawa barakah dan membawa kelebihan, memberi kelebihan kepada sesiapa saja yang mendengarnya dan sesiapa saja yang mendengar dan menuntut ilmu tersebut. Sebenarnya banyak hadis, dalil-dalil berkaitan dengan ilmu, kelebihan ilmu, di antaranya ialah talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi wajib menuntut ilmu, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, jemaah as-sabirin setakat ini memang amat terbaik, ramai. Walaupun kita tahu dalam keadaan malam minggu ni semua ada urusan, tapi setakat ni bila tengok dengan akhir zaman ni lah, maksudnya bukan di akhir-akhir ni, berbeza dengan di bandar dan di kampung. Bila kita tengok di kampung saya ataupun mana-mana lah, belah-belah kampung lah, tapi majlis ilmu ni agak berkurangan. Saya tak tahulah pasal apa, tapi dia belah bandar ni memang orang kata pesat lah, ada kuliah zuhurnya, ada kuliah subuhnya, kuliah duha, kadang-kadang kuliah asar pun ada. Alhamdulillah, di Masjid As-Sabirin, kalau tak ada kuliah maghrib ataupun subuh, kita ada bacaan kitab, kita ada tafsir Al-Quran, kan, terjemahan Al-Quran. Jadi kita, jadi masa inilah tuan-tuan datang ke masjid ataupun surau yang berdekatan, datang tuntutlah ilmu sebanyak yang mungkin, kerana ini wajib. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita akan jadi bodoh, jahil. Itu berlawanan dengan sifat Rasul. Rasul ialah as-sidaku, benar, al-fatanatu, bijak sana, jadi bijak. Lawan dia jahil, bodoh. Jadi tuan-tuan takkan nak jadi bodoh. Jadi bila kita, manusia tak ada ilmu, jadi mudah untuk diperdaya oleh syaitan ataupun iblis. Jadi iblis memang cukup benci pada orang yang menuntut ilmu. Itu kadang-kadang bila orang menuntut ilmu ni banyak-banyak cabarannya, dengan sakit lah, ujian lah, malas lah, jadi kena, nak tak nak kita kena ada ilmu, sebab semua amalan yang kita lakukan semuanya memerlukan ilmu, memerlukan ilmu. Tuan-tuan nak naik kereta pun mesti kena ada ilmu, nak buat kereta kan, macam mana nak start enjin dia, kan, macam mana nak masuk dia, nak buka pintu macam mana, nak tarik tali pinggang dia, semua ada ilmu. Nak masuk tandas pun kena ada ilmu. Semua memerlukan ilmu. Mana ada yang tak ada ilmu kat sini? Maknanya pentingnya ilmu itu. Jadi yang ada di sini alhamdulillah. Jadi banyaklah di antaranya ialah tuan-tuan yang berada di majlis ilmu ini akan dinaungi oleh malaikat. Malaikat akan melebarkan sayap, di antara inilah kelebihan orang menuntut ilmu. Banyak lagi, tapi di sini saya bukan nak pasal topik pasal ilmu. Ini sebagai mukadimah. Topik yang pertama ialah berkaitan tajuk daripada kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi, iaitu berkaitan dengan tajuk Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar perkataan tersebutlah. Tapi tajuk ini cukup penting bagi kita sebagai, terutama yang sebagai seorang Islam yang hidup bermasyarakat, terutama di kawasan ini lah, Korea, Masjid As-Sabirin, dengan mata dan semua dan sekitarnya. Jadi bila kita hidup bermasyarakat ni, adakah kita hidup engkau-engkau, aku-aku, adakah macam tu sebenarnya? Apa konsep kita hidup tu, bermasyarakat? Jadi kita kena tahu. Jadi peranan kita sebagai seorang Islam, apakah peranan kita sebagai seorang Islam untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar? Apa itu amar?
Al-Ammar adalah perkataan daripada Quran, yaitu mengajak, ya, ataupun menyuruh, mengajak orang. Al-Ma'ruf, kebaikan, ke arah kebaikan. Ajak orang ke arah kebaikan. Ajak macam mana sekalipun, apa sahaja kebaikan yang kita rasa yang itu betul, tidak melanggar pada syariat Islam, itu dikatakan ajak ke arah kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Perkataan nahi ni Hindustan ada sebut. Biasa kalau tuan-tuan peminat Hindustan ni, nehi. Hindustan suka sebut kan nehi ni. Hindustan pun pandai cakap bahasa Arab juga. Nahi mungkar, mencegah. Nahi mencegah kemungkaran, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi banyak kesan dia. Kalau kita tengok sendiri sejarah di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerima wahyu ketika berumur 40 tahun di Gua Hira. Saya semua hidup sekali pertama kalilah saya dapat menjejakkan kaki di gunung, di Bukit Sur, Gua Hira. Itu pertama kali. Alhamdulillah rezeki Allah Taala bagi. Jadi dalam ramai-ramai jemaah haji, boleh dianggarkan yang daripada Malaysia lebih kurang dalam tak sampai 20% yang pergi naik gunung Gua Sur tersebut. Di situ terletaknya Gua Hira. Gua Hira ni tak besar, mungkin bila sebut gua, tuan-tuan akan terfikir macam Gua Batu Cave ke, gua besar. Dia gua dia kecil je. Dia masuk boleh untuk 2 orang je, paling maksimum 2 orang. Itu pun tak boleh masuk sampai, kalau kata baring pun dekat gua tu boleh nampak kaki lah lagi. Gua Hira tu tersebut. Jadi jarak ketinggian dia berapa kaki ya? Tapi memang tinggi. Kalau saya daripada bawah ke atas tu naik je lebih kurang dalam dekat sejam. 45 minit lah. 45 minit. Itu kalau muda lah. Kalau yang tua tak tahulah. Itu pun ada berhenti tu. Ada berhenti-berhenti. Sebab kalau ikutkan mula-mula memang teringin. Bila ajak kawan-kawan dalam satu bilik tu, campur-campur lah dalam satu bilik tu. Ada yang tua, ada yang muda kan. Tapi banyak yang tua lah. Tapi bila kata dah semua nak naik, pakat satu bilik pergi. Dia memang tak ada khas daripada pihak Tabung Haji Malaysia menyediakan bas untuk pergi situ tak. Dia masing-masing pergi. Siapa yang ada ni kemampuan boleh pergi. Dia tak galakkan lah sebab memang bahaya kan. Dia naik bukit dia bukan macam ni, dia macam ni, menegak sikit. Bila kita naik tu sikit dia rasa penat dah. Kat bawah sikit kan. Baru naik suku dah penat dah. Mula rasa nak give up dah. Rasa nak patah balik. Bila tengok, bila saya panjat-panjat tu, ada pula orang Turki tu umur kat 60 tahun pakai tongkat steady je naik. Allahu Akbar, malu saya. Ini tak boleh jadi, ni kena naik juga. Sebab kita nak tengok macam mana, saya terfikir macam mana Nabi boleh panjat atas tu, kemudian isteri Nabi ulang-alik hantar makanan kan, tinggi bukan rendah. Saya anggarkan apa, bukit apa sini, yang dekat Bukit Saga tu kan. Bukit Saga kat Ampang, ada pernah dengar Bukit Saga tak? Bukit Saga kat Ampang ada satu bukit. Saya pernah pernah hiking kat situ. Tu. Lebih kurang macam tu, tinggilah, ya. Tinggi bukit dia. Jadi atas tu baru ada gua. Gua Hira. Jadi bila dah naik tu terasa nak turun, tapi memang ada trek dia lah. Trek dia memang dah siap, dia dah buat. Yang buat trek tu pun orang-orang luar. Dia buat sikit, dia minta sedekah. Dia buat sikit, dia sedekah. Orang luar ni. Dia sumbangan, korang-korang dia bagi sumbangan lah. Dia buat track. Alhamdulillah bila tak kat situ. Cuma masalahnya, bila dah sampai, bila nak sampai dekat pintu gua Hira tu, dia kena tunduk. Dia kena kena lalu satu lorong. Lorong tu mesti kena lalu kat celah-celah batu. Jadi tuan-tuan kalau pergi pun mesti kena tunduk, tak boleh kena merangkak. Macam cerita P. Ramlee tu, cerita yang perompak tu kan, merangkak je kan. Lebih kurang macam tu lah. Tapi itu besar. Yang ni betul-betul besar ni je. Ruangan batu, antara batu ke batu tu macam ni. Kalau orang yang badan besar,
mungkin lambat sikit tersangkut kat batu. Macam saya agak kurus sikit. Jadi boleh masuk. Lepas. Ha, jadi kena tunduk. Lepas tu gelap satu. Kena bawa torchlight. Ha, jadi bila sampai dah lepas tu, baru sampai pintu gua. Bila sampai pintu gua, tak dapat nak masuk, nak solat kat situ. Sebab ada satu geng Turki ni, dia bila dah dapat dekat situ, dia conquer. Dia tak bagi orang lain dah, negara lain tak bagi dah. Sampai bergaduh-gaduh dengan orang Indonesia. Memang dia tak bagi. Dia beratur lah. Lepas habis kan, orang dia naik. Sebab orang Turki ramai ni atas. Itu saya respect lah. Pun ada jugalah yang dia naik-naik atas pun, ni jenis khurafat pun banyak lah. Jumpa batu, dia cium, menangis, apa semualah, conteng lah, itu biasa. Jadi, kita nak menunjukkan ni, Nabi, pasal dia nak mencegah atau mencegah daripada kemungkaran, amar ma'ruf. Ajak, Nabi nak mengajak, nak berdakwah ke arah kebaikan tu. Nabi sanggup manjat bukit. Itu mengenai bukit. Belum lagi dakwah Nabi selama 23 tahun. Nabi berdakwah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Bagaimana Nabi diherdik, dicaci, dimaki. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Selama 3 tahun di kota Mekah. Secara sir, rahsia. Dan selama 3 tahun, bukan 30 tahun, 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu juga hasilnya hanya 40 orang sahaja yang beriman. Bayangkan tuan-tuan. Betapa degilnya, kerasnya hati penduduk kota Mekah pada ketika itu. Jadi bila Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu supaya mendakwah kepada penduduk kota Mekah, yang pada ketika itu ramai, banyaklah di antara mereka yang menyembah matahari, sembah pokok, sembah lembu, kan. Jadi bila Nabi nak bawa ajaran, utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah, jadi Nabi kena buat secara rahsia. Contohlah katakanlah bila ada benda baru, bila kita umumkan secara direct, orang dah biasa amal, dah biasa sembah matahari, dah biasa sembah pokok, sembah macam-macam, sembah patung, tiba-tiba datang ajaran baru, tentu dia orang takkan terima, betul tak? Benda baru, mesti orang tak nak terima. Jadi Nabi Muhammad mendapat perintah supaya berdakwah secara rahsia. Inilah amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Berdakwah secara rahsia supaya orang ramai tidak terkejut dengan apa perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hasilnya betul, Nabi Muhammad daripada rumah ke rumah, daripada rumah sahabat Sayyidina Abu Bakar, pada waktu malam, secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad berdakwah. Daripada itu juga yang beriman selama 3 tahun adalah seramai 40 orang. 3 tahun cukup lama tuan-tuan. Kalau ikutkan 3 tahun boleh lebih lagi 3,000 orang lah. Tapi itulah begitu susahnya untuk menerangkan, untuk berdakwah, mengajak orang ke arah kebaikan. Tuhan Nabi. Seterusnya terus dakwah secara terang. Secara terang di mana? Di Bukit Safa. Fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka terus teranglah engkau. Jadi itu dalilnya, di antara dalil yang dakwah secara terang, Bukit Safa. Maka bila Nabi Muhammad mendapat wahyu supaya menyuruh berdakwah secara terang, maka Nabi Muhammad pun memanggil semua penduduk kota Mekah di Bukit Safa. Jadi Bukit Safa ni pun dipanggil Jabal Rahmah. Yang ni tak tinggi lah. Alhamdulillah di berdekatan dengan Padang Arafah. Tapi khemah jemaah Malaysia memang dia jauh daripada Jabal Rahmah lah. Tapi sebelum musim haji tu, tabung haji ada buat lawatan ziarah, bayar asing lah, jadi dapat pergi naik kat Jabal Rahmah, naik atas. Itu pun bila sampai kat Jabal Rahmah, macam-macam ragam manusia kalau tuan-tuan tengok, kan. Padahal orang Islam tu dengan orang Timur Tengahnya, mungkin ada juga orang Indonesia, naik tu je, belum naik-naik Jabal Rahmah, dia tak tinggi lah,
berbanding dengan Jabal Sur tadi kan, Jabal Nur tadi. Jadi naik tu je, dia conteng batu, dia tulis batu. Dekat atas tu dia dah tulis dah. Kalau sembahyang ke atas tu untuk ni, untuk mengambil keberkatan, sembahyang menghadap ke arah kiblat, dia tulis arah kiblat sana kan, contoh. Ada satu batu tu, batu tu sebagai peringatan. Batu tu sebut sebagai peringatan, dia dah tulis dah situ. Ada banyak bahasa tuan-tuan. Bahasa Arab ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu pun ada. Bahasa India pun ada. Batu dia tulis, dilarang menyembah batu ini. Jadi dah ada maknanya bukan tu, tapi ada juga orang sembah. Dia sembahyang mengadakan batu tu. Sedangkan itu bukan kiblat. Kiblat ke arah lain. Dia menangis kat batu tu seolah-olah dia buat macam Kaabah juga. Begitulah taksubnya orang. Dia tak boleh. Itu sebabnya kalau makam makam Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar dan Umar berada di dalam Masjid Nabawi, dikawal ketat oleh polis. Bila lalu je tak boleh lama-lama. Nak ucap salam, jalan sekali jalannya. Tak boleh berhenti. Berhenti je kata, bid'ah, bid'ah. Polis Arab. Jadi dia jaga. Kalau dibakek, selain daripada tu, Osman dan lain-lain, semua sahabat Ali dan semua sahabat-sahabat yang lain berada dibakek di luar. Semua batu nisan tidak ada nama. Semua tak tahu. Siapa punya tanya? Dia kata semua tak tahu. Dia kata mana-mana semua kubur. Dia kata mana makam Saidina Osman, semua tak tahu. Orang Arab dia tak akan bagi tahu. Mana-mana saja. Jadi itu dia takut, sebab orang ni mudah taksub. Jadi apa dia dalil ayat Quran yang mengatakan amar ma'ruf banyak, dalam Al-Quran banyak menyuruh umat Islam supaya beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surah Ali Imran ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Shadaqallahu azim. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah. Makna Allah taala suruh kita berdakwah. Jangan kata sebut kata dakwah, alah tak payah dakwah, itu nabi je dengan sahabat. Kami tak payahlah, kita orang tak payah. Tak, sebenarnya tuan-tuan pun boleh dakwah. Ajak orang pergi solat berjemaah di masjid. Kita tahu kelebihan solat berjemaah. Ajak orang pergi dengar ceramah, tazkirah, kuliah maghrib, kuliah subuh, ajak ramai-ramai. Mungkin ada jiran sebelah. Itu dah satu, dah satu kebaikan, mengajar. Kepada ke arah kebajikan atau mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang segala yang buruk ataupun keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Nak jadi orang yang berjaya, tuan-tuan, kena ajak. Jadi Nabi sendiri, bagaimana cabaran Nabi? Ada ketika Nabi solat dibaling najis, begitu. Dalam peperangan lagi, tengok tuan-tuan, tengok betapa besarnya pengorbanan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi tak berdakwah, tak tahu kita apa akan jadi agama Islam. Tak tahu, mungkin tuan-tuan pun mungkin tak, bukan agama Islam. Jadi jadi hasil usaha keras baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah, daripada 40 orang dakwah secara rahsia, masuk dakwah secara terang. Kemudian Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka bertambah ramai, bertambah ramai, bertambah ramai. Kalau tengok dalam sejarah sebagai bukti, di mana tentera Islam dalam peperangan Badar yang terbesar, Badar Al-Kubra, pada awalnya tentera Islam hanya 313 orang. Tentera Islam 313 lawan dengan 1000 orang. Bayangkan. Jumlah kalau tengok, mesti tak yakin ni boleh menang ke ni. Mesti kita tak yakin. Tapi walaupun sedikit, Nabi dan para sahabat tetap berjuang. Dia yakin Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Inna Allah ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran tu penting. Kesabaran, doa, berkat doa Nabi, kesabaran
dalam bulan puasa pula, berperang dalam bulan Ramadan, bulan Badar, bulan Ramadan, 17 Ramadan, tahun kedua hijrah, dalam keadaan tak makan, tak minum, kemudian nak menghayun pedang lagi, nak berlawan dengan musuh. Waktu itulah seorang hamba, siapa dia yang hamba kulit hitam? Bila sebut kulit hitam ni, saya teringat seorang yang dulu pada zaman Nabi, iaitu Bilal bin Rabah. Inilah dia, seorang sahabat Nabi yang mempunyai suara yang lunak dan merdu. Bilal bin Rabah ni dulu dia menjadi hamba kepada Umayyah, menjadi hamba kepada Umayyah. Dalam peperangan Badar, setelah Bilal memeluk agama Islam, dia join, dia ikut sekali dalam peperangan, dia berlawan satu lawan satu, face to face, dia lawan dengan tuan dia sendiri. Akhirnya dia dapat bunuh tuan dia sendiri. Begitu. Semangatnya Bilal bin Rabah. Kalau tengok pengorbanan macam mana Bilal, kena seksa, keluarga Ammar bin Yasir pun kena seksa banyak. Tu keluarga-keluarga yang lemah. Tapi tetap kan dia tidak putus semangat. Tak patah semangat, tetap berjuang. Tetap bersama dengan Nabi, susah dan senang. Itu sebabnya Bilal pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Bilal pergi merantau ke tempat lain. Kebetulan dia bertemu dengan Nabi. Ya wahai Bilal, kau tak rindu dengan aku lagi ke Bilal? Bilal bin Rabah bertemu dengan Nabi, bermimpi. Ini mimpi dapat bertemu dengan Nabi ni bukan semua orang boleh dapat. Kena ada juga amalan berselawat. Boleh kalau tuan-tuan nak bermimpi bertemu dengan Nabi, tapi kena selawat lah, banyakkan doa. Ini tidur tak ambil wuduk, tengok cerita TV, tengok dia, bukan orang tengok TV, TV terbuka sampai pagi. Jadi macam mana nak dapat? Kemudian bila lepas mimpi, terjaga Bilal bin Rabah. Bila dia jaga, dia menangis, teringat Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah akhirnya dia pergi ziarah Nabi di Madinah. Bila ziarah Nabi, orang-orang Madinah seronoklah, seronok dengan kedatangan Bilal datang ziarah. Pada satu ketika nak masuk waktu, orang-orang Madinah teringin sangat nak dengar suara Bilal azan. Kan Bilal suara sedap, waktu zaman Nabi dia lah tukang azan. Hai Bilal, kamu azanlah Bilal. Aku tak nak kata, aku tak mau azan, kata. Pujuk pun pujuk tak mau. Akhirnya jumpa dengan cucu Rasulullah SAW, kalau tak silap saya anak siapa, Hasan Husin. Jadi Hasan Husin ni anak kepada Sayyidina Ali kalau tak silap saya. Jumpa cakap dengan orang Madinah, kata, kau pujuklah Pak Cik Bilal supaya azan. Kan bila dia jumpa, wahai Pak Cik Bilal, dia tak cakap lah bahasa Melayu macam tu, kan? Mohon sangat, dia kata, Pak Cik azanlah, dia kata. Sebab cucu Rasulullah ni saling tak tumpah muka, sama macam Nabi Muhammad SAW. Jadi bila Bilal bin Rabah tengok cucu Rasulullah ni, dia menangis sedih. Jadi oleh kerana permintaan tadi tu, dia pujuk rayu, akhirnya dia pun azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, azan. Sampai ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terhenti Bilal menangis. Bilal menangis bila sebut ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sebut nama perkataan Muhammad, dia menangis. Sedih kerana mengenangkan Nabi Muhammad SAW. Seluruh penduduk kota Madinah pada ketika itu menangis. Sedih kerana mengenangkan Nabi Muhammad SAW, termasuk Bilal. Itu sebabnya dia akhirnya dia pun cuba juga habiskan azan tersebut. Itulah kesan dakwah Rasulullah SAW. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kesan itu, ramai orang-orang yang memeluk agama Islam, dalam masuklah perang Badar. Bila perang Badar, maka daripada 313 menjadi 1,000 orang tentera Islam. Tapi perang Badar tu memang orang Islam
Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berkat doa kesabaran, Islam menang. Dalam perang Uhud, 1,000 orang tentera Islam, 3,000 orang tentera kafir. Tapi di sinilah dia juga ada juga pengalaman di mana saya tengok sendiri. Saya ingat dulu bukit Uhud ni dia satu je. Tentera pemanah ni dia satu bukit dengan tempat peperangan, rupanya dia berbeza. Ada satu bukit tu dia rendah dia. Ini tempat tentera pemanah 50 orang. Abdullah bin Jubair berada di atas bukit. Ya Rasulullah pesan. Yang tentera Islam berpanah tu ada bukit Uhud yang tinggi. Di situlah kenapa dalam peperangan Uhud tentera Islam tewas. Pertama, dia tidak mendengar nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengar arahan ketua, kemudian tamakkan harta. Jadi begitu juga Nabi Muhammad berdakwah. Susahnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud tersebut, Nabi Muhammad jatuh dalam lubang perangkap yang digali oleh orang-orang kafir. Dia jatuh sampai ada orang kata Muhammad dah mati. Dia kata Muhammad dah mati, dah bunuh. Jadi ada di antara tentera Islam yang rasa ragu-ragu. Macam mana ni? Nabi Muhammad dah mati, dah kena bunuh. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad tak mati. Jatuh dalam lubang perangkap, kena baling lagi dengan batu. Ada setengah kitab buku sirah kata Nabi luka, ada luka cedera di muka, di mulut, di gigi, luka di kedua belah lutut. Begitulah pengorbanan Nabi. Ini adalah kerana amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita, peranan kita sebagai masyarakat, kita kena tengok, tuan-tuan. Bila kita tengok, tengoklah sekarang ni, di akhir zaman ni lah, kita ambil akhir zaman lah. Sebenarnya apa bab kata pepatah, kubur kata mari, rumah kata pergi, tuan-tuan. Kita ni dah terlalu. Kadang-kadang kita nampak benda-benda yang mungkar, kita biarkan saja. Ada orang kata, lantaklah tanah, kubur masing-masing. Kubur engkau, kubur engkau. Kubur aku, kubur aku. Tak boleh macam tu. Bagi saya, kita kena jaga tepikan orang. Itu tuan-tuan. Kita nampak kemungkaran berlaku, kita kena cegah. Kita tak boleh biarkan. Kerana, kalau tuan-tuan tengok di sendiri, kenapa sejak akhir-akhir ini, banyak sangat penyakit. Penyakit tu, penyakit ni. Ada penyakit Ebola. Ebola, saya ingatkan bola aje. Kan je penyakit Ebola. Penyakit tu. Pelik-pelik penyakit. Kadang-kadang kita kena muasabah diri. Kadang-kadang apa penyakit yang ada, yang keluar pada akhir zaman ini, adalah punca daripada kita sendiri. Kerana terlampau banyaknya maksiat. Kerana terlampau banyaknya manusia, berlakunya maksiat, kita hanya tengok saja. Saja lihat saja. Dalam hadis Nabi, An Abi Sa'id Al-Khudri, daripada riwayat Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati fa bilisanih, fa illam yastati fa biqalbih, wa dzalika adhaful iman. Apa yang kita nak, apa berlaku kemungkaran, apa yang kita nak kena buat. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu semua melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubah yang demikian itu dengan tangan. Kalau kita boleh ubah dengan tangan, kita ubah dengan tangan, cegah dengan tangan. Bukan tak kata cegah dengan tangan tu mesti kena pukul. Oh, itu orang buat maksiat tu. Belasah dia. Kalau tengok, mana saya tengok dalam video macam-macam. Ada orang kena belasah, merompak kena belasah semua kan. Sampai mati pun ada. Dah geram sangat kan. Ni rogol anak dara orang. Bunuh anda dia, kena ikatlah. Habis lunyai dah, belum sampai kat sampai kat polis lagi dah. Dah nyawa-nyawa ikan dah, kan? Jadi bukannya macam itu cara dia. Maknanya cegah dengan kemungkaran, maknanya mengubah dengan tangan. Jika tak mampu dengan tangan, kadang-kadang kita tak mampu. Ialah manusia ni mempunyai kelemahan masing-masing. Tuan-tuan, benda saya pun ada kelemahan. Kalau kita tengok, nak mencegah orang yang ada tu, ada pistol katakan, ada pisau.
takut mengancam nyawa kita. Jadi kita tak boleh mampu, maka hendaklah dengan lisan, cakap dengan mulut, cakap nasihat baik-baik, adik, abang, yang ini tak boleh, benda tak baik. Kadang-kadang kita tengok aje, jadi tuan-tuan tengoklah kanan kiri di sebelah rumah jiran tuan-tuan, macam mana kanan okey. Jadi tolong tengok, jaga jiran, jangan kata lantak. Kadang-kadang kita pun tak tahu jiran tu pergi pagi-pagi, keluar balik tengah malam, siang tak nampak, tak nampak timbul. Jadi tak bertegur siapa. Jadi hidup berjiran ni penting, dia kena bertegur siapa kanan kiri, kena ambil tahu. Kadang-kadang jiran tu tak tahu dah lama dah, mana tak ada rupanya meninggal lah kat dalam rumah tu, ketuk-ketuk tak ada, rupanya dah meninggal lah pasal dia tak bertegur siapa. Jadi penting kita hidup berjiran ni tuan-tuan, kena tahu. Jadi kalau ada apa-apa, kadang-kadang kita, memanglah orang berjiran ni kadang sensitif sikit, kau ni pandai-pandai pula nak jaga, macam kau ni bagus sangat, kata. Bila kita cakap ni sikit, jadi cakap elok-elok. Itu sebabnya kena cakap berlapik. Nabi pun macam tu, nak ajak orang, nak berdakwah, bukan boleh paksa-paksa. Dengan mendengar ayat suci Al-Quran, orang kafir masuk Islam. Dia tengok akhlak Nabi yang baik, masuk Islam. Sahabat Nabi, Saidina Umar, dia dengar adik dia Fatimah baca Quran, sedap merdu, memeluk agama Islam. Menangis Saidina Umar. Siapa yang tak kenal Saidina Umar? Sebelum dia memeluk agama Islam, seorang yang tegas. Kalau lalu saja dengar tapak kasut tu, semua kecup perut dah. Dengan ketegasannya itu, bila adik dia baca Al-Quran, lembut hati dia, menangis. Tak pernah-pernah menangis, dia menangis Saidina Umar. Begitulah agungnya Al-Quran. Begitu juga dengan Nabi. Pernah juga satu ketika, seorang Yahudi, kalau tak siap saya, seorang Yahudi yang buta, dia sentiasa mengejek Nabi Muhammad SAW, menghina. Jadi pada satu hari Nabi Muhammad SAW suapkan dia makanan dengan lemah lembut, walaupun dia Yahudi, Nabi suapkan dia hari-hari. Jadi dia pun rasa seronok. Satu hari Nabi tak suap, orang lain suap, kan? Kenapa orang lain pula yang suap saya ni? Tak macam yang biasa. Biasa seronoknya, lemah lembut, bila dia bagi tahu siapa sebenarnya itu, itulah dia, baginda Rasulullah SAW. Bila dengar, kata terkejut dia, Rasulullah. Menyesal dia, selama ni dia menghina Nabi, dia mengejek Nabi. Akhirnya wanita Yahudi ni memeluk agama Islam. Akhirnya dengan akhlak Nabi, walaupun dia Yahudi, tapi Nabi beri dia makan. Begitulah Nabi berdakwah. Jadi tuan-tuan juga boleh berdakwah, ajak, macam nak main bola contohnya. Dia sebenarnya dakwah, konsep dakwah ni luas, tuan-tuan. Bukan dakwah tu nak mesti nak pergi angkat pedang, mesti berperang, berjihad, join Daesh, Syiah apa semua tu, pergi Palestin sana berperang. Tu bukan cara dia, jadi dakwah ni dengan main bola pun boleh dakwah. Contohnya remaja, ada remaja-remaja kat sini. Bila tengok kawan pakai seluar pendek main bola, tapi bila nak dakwah tu, kita sendiri kena betul lah. Kita suruh orang pakai seluar, kau ni pakai seluar pendek lah, tak betul lah, kau kena pakai seluar panjang. Tapi dia sendiri pakai seluar pendek, tu tak betul lah. Jadi sambil-sambil tu pakai seluar panjang, cakap elok-elok, simbang, kalau kau pakai seluar panjang lagi handsome, kan? Lagi cantik. Rasa kalau tendangan pun boleh power juga, boleh masuk gol. Cakap elok-elok. Jadi sukan tak salah, sukan tak salah. Sama-sama kata sukan haram, tapi yang haramnya itu sukan tu kerana tidak mengikut syariat Islam, melanggar syariat Islam. Pakai seluar pendek, tak pakai tudung, anak tuan-tuan, macam sekolah kebangsaan, banyak sukan kan. Macam tadi sukan apa, sukan Malaysia hari ini, hari suka, ada sukan kan, sekolah kebangsaan kan. Semua kawasan ada hari sukan, kata silap sajalah, jemput sukan, kena pakai tudung. Ada satu sukan Olimpik, kata silap saya, sukan si ke Olimpik, yang melibatkan negara-negara luar, negara Iran ataupun Iraq, pelumba lari pecut 100 meter pakai tudung boleh dapat pingat emas. Yang ni saya respect, tak ada masalah.
Dia kata, oh pakai tudung berat, nanti bergoyang-goyang, belakang bergoyang-goyang, berat, tak balance. Ha, tu tak betul lah. Eh? Jadi syariah kena jaga, nak main bola boleh, tapi kena tutup aurat. Ha. Tapi kalau suka renang tu memang tak boleh lah. Nak tutup aurat pun, nampak bentuk badan pun berdosa juga. Ha. Jadi ada juga yang sukan yang diboleh syariah. Jadi main bola, main. Itu juga dakwah. Macam-macam, eh. Naik basikal, pergi jogging. Tonton pergi jogging, jumpa kawan. Sambil-sambil sembang, jom maghrib ni, ada kuliah maghrib ni, ustaz ni. Ustaz Don katakan. Eh, siapa ustaz top-top ni. Tak kira lah. Jom. Dakwah lah tu. Dapat pahala. Eh, ajak orang buat baik. Eh, jumpa kawan, sembang ataupun mengumpat ke, ini tak elok ni, jangan mengumpat, berdosa, cegah lah. Itu pun dapat pahala. Maknanya konsep dakwah ni luas. Kita jangan terlalu sempitkan fikiran kita, kata dakwah tu mesti nak kena angkat pedang, mesti nak kena naik unta, naik kuda macam Nabi. Tak. Jadi siapa-siapa boleh berdakwah. Jiran kita tengok. Jadi itu sebabnya kalau dengan jiran, kita kena cakap elok-elok. Kerana sensitif, cakap lebih sikit, bermasam muka. Ada jiran-jiran ni bermasam muka. Tak bertegur siapa. Lantang lah kau, dia kata. Jadi pentingnya kita berdakwah. Cegah kemungkaran. Ada berlaku jenayah contohnya. Kan? Tapi saya dipahamkan di kawasan AU5C ni kan, ada kelab rakan muda. Rakan apa? Roda Rela. Itu bagus. Ronda jenayah tengok. Sebab memang di kawasan sekitar Taman Permata, tempat saya tu, tempat saya memang tak ada buat rondaan. Situ memang jenayah tinggi. Baru-baru ni masa raya tu dah berapa kes lah, pecah rumah. Yang terbaru ni pun ada juga. Ada CCTV pun nampak siap. Rumah Jalan Permata 2. Dua orang lagi. Siap ada lampu lagi. Lampu jalan tu terang dah. Bagi membantu dia nak masuk. Dua orang. Ada CCTV, siap masuk lagi. Dan yang terbaru, yang saya pergi kenduri rumah siapa yang tepi jalan ni. Jemaah tu. Dia pun sama, dia kata rumah dia kena masuk dalam 2 bulan lebih, 2 bulan lepas. Ada alam pun ada. Sekarang ni pencuri terlalu profesional, terlalu pro sangat. Pagar automatik pun dia boleh menantikan. Alam pun ada bunyi pun dia redah juga. Jadi kena berhati-hatilah. Jadi kita mencegah kemungkaran. Jadi nampak kemungkaran bukan saja maksiat. Jadi bila apabila berlakunya satu-satu negara ataupun kawasan banyaknya berlaku mungkar, maka bila Allah Ta'ala turunkan bala bencana, semua orang terlibat akan kena. Jangan kata bila ke Allah Ta'ala turunkan bencana, aku selamat. Orang kafir, orang-orang yang jahat ni lah kena. Tak. Tuan-tuan tengok sendiri apa yang pernah berlaku di Jakarta, Yogyakarta. Di mana bila tsunami tu semua kena. Tak ada tak kecuali. Jadi begitulah betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita tak boleh. Kalau tak boleh dengan lisan, tak mampu, maka hendaklah hatinya rasa benci. Ada perasaan benci dalam hati. Itu selemah-lemahnya kita. Selemah-lemah keimanan kita. Jadi jadi pertama saja saya ulang balik, kita mencegah kemungkaran tak boleh mengubah dengan tangan, kita mengubah dengan lisan, dengan mulut. Paling tidak pun kalau tak boleh dengan tangan, tak boleh dengan lisan, maka dalam hati kita ada perasaan benci terhadap kemungkaran tersebut. Mana benci? Kita bila ada mungkar, oi seronok kita tolong joget sekali, lagi tepuk tangan, itu tak boleh lah. Itu selemah-lemah iman kita. Mesti ada perhatian benci, kita tak suka. Kalau boleh mampu kita cegah, kita cegah. Jadi itu sekadar sedikit perkongsian. Jadi kesimpulannya, sebagai orang Islam yang hidup bermasyarakat, terutama di sekitar, kita kena jagalah perkara-perkara keji dan mungkar. Ajak orang ke arah kebaikan. Ramai-ramai pergi bersemayam jemaah dan mendengar kuliah-kuliah, untuk kita, bekalan kita di akhirat nanti. Kita tak tahu esok ataupun lusa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tahu? Saya pun tak tahu bila saya mati kan. Jadi bila kita dah niat kita ada pasang,
ikhlas nak untuk ilmu bersembahyang berjemaah di masjid atau surau, maka insyaallah perjalanan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullah nazil li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.